intro. Merupakan individu yang berusia 0-12 bulan dengan ditandai pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Anak merupakan individu yang berusia 1-10 tahun yang mana ditandai dengan keaktifan dan perkembangannya. Oke teman, selanjutnya kita bahas permasalahan bayi baru lahir. Merupakan suatu kondisi yang terjadi pada bayi ketika tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses kelahiran. Merupakan kelahiran yang berlangsung pada umur kehamilan 20-37 minggu, dihitung dari hari terakhir haid. Penyebabnya, yang pertama penyakit kronis yang dialami sang ibu, yang kedua kelainan bentuk rahim, yang ketiga pernah mengalami kehamilan prematur sebelumnya. Tanda-tanda ibu akan melahirkan dini. Yang pertama, perut terasa kram. Yang kedua, pinggul terasa tertekan. Yang ketiga, keluarnya cairan dari vagina bisa berupa darah atau ketuban. Tanda-tanda bayi lahir prematur. Yang pertama, ukuran tubuh yang lebih kecil. Yang kedua, kepala lebih besar dari tubuh. Yang ketiga, rambut bayi lebih tipis. Berat badan bayi rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan jauh di bawah normal antara 1,2 hingga 2,5 kg. Ciri-cirinya, yang pertama lebih kurus, yang kedua memiliki lemak yang sedikit, yang ketiga ukuran kepala lebih besar dibandingkan tubuh bayi. Oke teman, selanjutnya kita bahas tentang hipotermia. Hipotermia merupakan kondisi tubuh bayi mengalami penurunan suhu secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Penyebabnya ialah membiarkan bayi berada pada ruangan yang dingin, tidak memberikan pakaian yang tebal kepada bayi, dan terlalu lama menggunakan pakaian basah terhadap bayi. Gejalanya ialah kulit pucat dan terasa dingin jika disentuh. Bayi kelihatan menggigil. Yang ketiga, biasanya bayi yang kedinginan ditandai dengan kulit yang pucat dan kemerahan. Ikterus neonatorum terjadi ketika bayi baru lahir memiliki kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Gejalanya ialah warna kulit bayi berubah menjadi kuning. Penyebabnya adalah kelihatan bilirubin dalam sel darah terlalu tinggi. Bayi baru lahir usia 0-1 bulan dikatakan normal jika bayi kehilangan 10% berat lahirnya pada usia 2-3 hari pertama kelahiran. Dalam waktu 2 minggu berat badan akan naik kembali normal, dan panjang bayi pun bertambah 3-4 cm dalam panjang awalnya 1 bulan pertama.
Bayi berusia 1-3 bulan. Panjang bayi bertambah 2,5 cm setiap bulan. Lingkar kepala juga bertambah. Otot leher bayi sudah mulai kuat untuk menegakkan kepalanya.